jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kembali hari ini di minggu yang kedua di bulan Mei ini kita boleh bersama-sama datang memuji Tuhan. Mari kita membawa hati kita untuk kita boleh bersama-sama bersuka cita memuji Dia. Kita naikkan pujian KPPK 306. Datang bersyukurlah pada Dia Allah Tuhanmu. Kepada Tuhan, panggillah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Hari ini adalah hari Parents Day, hari memperingati hari bakti orang tua. Kita bersyukur untuk kesempatan ini kita boleh bersama-sama memperingatinya. Meskipun di tengah kondisi yang harus di rumah, ibadah di rumah, tapi saya bersama-sama mengajak Bapak Ibu untuk boleh bersama-sama dengan anggota keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua kita. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita bersyukur meskipun kondisi yang sulit, tapi kita boleh melihat ada penyertaan, masih ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita.
hari ini. Kita naikkan pujian ini, sungguh indah kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita boleh pegang suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kita bergandengan tangan, kita bersama-sama naikkan pujian ini. Katakan sungguh indah kasih Yesus di dalam hidup kita. Pujian kita. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama membaca pembacaan Alkitab kita.
pada hari ini yang terambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai Efesus 6 ayat 4. Saya akan membaca ayat yang ke-22, Bapak Ibu ayat yang ke-23, silih berganti sampai nanti ayat yang terakhir ayat 4 kita baca bersama-sama. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguruskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaatnya di hadapannya dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dalam janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Bersama-sama. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Firman Tuhan yang ditujukan bagi setiap kita sebagai suami, setiap kita sebagai istri, setiap kita sebagai orang tua maupun anak-anak. Biarlah boleh kita lakukan, kita laksanakan dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, mungkin sepanjang satu minggu ini sudah begitu banyak hal-hal yang kita lakukan mendukakan hati Tuhan, mendukakan hati orang tua kita, mendukakan hati suami kita, mendukakan hati istri kita ataupun anak-anak kita. Mari kita mau datang menghampiri Dia, memohon Dia untuk boleh menyucikan, boleh mengampuni dosa-dosa kita. Seperti salju. Suci kan hatiku semua.
Bapak Ibu tuh bangkit berdiri bersama-sama. Dengarkanlah firman Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Mari jemaat Tuhan, kita kembali datang, kita naikkan pujian ini ayat yang ketiga kembali. Katakan, Yesus Tuhanku, kumohon padamu. Yesus Tuhanku, kumohon. Datang kepada Tuhan, berdoa membawa segala pengakuan kita atas dosa dan pelanggaran kita. Kita memohon ampunan Tuhan dengan segala kerendahan. Ya Tuhan, kepada-Mu kami datang. Kami orang-orang yang berdosa ini. Hati, pikiran, dan hidup kami penuh cemar, ya Tuhan. Dan hanya Engkau, Tuhan, yang mampu untuk menyucikan kami, melayakkan kami. Kami datang mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di masa-masa ini, dalam kami bergumul dengan situasi dan kondisi menghadapi pandemi secara global ini. Betapa sering kami mendukakan hati-Mu ya Tuhan melalui segala keberadaan diri kami, tutur kata, sikap hidup kami. Oleh karena tekanan keadaan yang kami alami, kami seringkali menyakiti orang-orang di sekitar kami. Menyakiti istri kami, suami kami, anak-anak kami, ataupun orang tua kami. Dengan perkataan-perkataan yang kasar. Dengan sikap-sikap yang tidak sepantasnya untuk kami lakukan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Bahkan di masa-masa ini, kami juga seringkali menjadi anak-anak-Mu yang tidak bersyukur. Kami bersungut-sungut. Kami marah dengan keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami, pulihkanlah kami. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang selalu mencari kami, kasih-Mu yang selalu memanggil kami, untuk kami kembali ada di dalam jamahan dan lawatan-Mu. Untuk kembali Engkau pulihkan, dengan segala keadaan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kami bersyukur kembali hari ini, kami boleh datang kepada Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, meskipun secara online. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kami, yang kiranya kembali boleh menjamah kami, melawat kami, memulihkan kami.
Terima kasih untuk pengampunan yang Kau beri bagi kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 103 ayat 10-12. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita beresponi akan kasih Tuhan, pengampunan Tuhan. Kita berterima kasih kepada-Nya. Oleh karena Dia mengampuni kita, memulihkan. Kita pujikan sejauh timur dari barat. Kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan gereja sepanjang segala abad dan segala tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersiapkan kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Kita mau naikkan pujian, buka mataku, agar kita boleh tampak Yesus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Buka mataku Tuhan, dan juga buka telingaku, supaya aku dapat mendengar firman. Buka mataku, agar ku tampak Yesus, ku dekat padanya, dan mengasihi. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, jika pada kesempatan indah baik ini, ada kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Di situasi yang tidak seperti biasanya kami alami, kami harus berada di rumah, beribadah di rumah. Tapi kami percaya bahwa lawatan Tuhan akan senantiasa ada dalam hidup kami. Berkat-Mu juga tidak kurang ketika kami berada di rumah, mendengarkan sabda firman-Mu. Itulah disebabnya ya Tuhan di tengah-tengah situasi hari yang seperti sekarang ini. Tuhan persiapkanlah hati kami dengan sungguh-sungguh. Jamah hati kami, hadir di tengah-tengah kami, agar berita firman yang kami dengar pada kesempatan indah ini benar-benar boleh memberkati kami. Hamba-Mu yang tidak lebih dari saudara kekasih-kekasih hamba, hamba menyerahkan diri hamba di atas mesbah-Mu, pakai dia, perlengkapi dia, urapi dia, topang dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi kami pada kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara. Bersyukur kepada Tuhan, kesempatan indah Tuhan berikan kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang tidak seperti biasa. Kita seharusnya berada di gereja, beribadah bersama-sama dengan orang-orang percaya. Tapi sekarang kita boleh berada di rumah. Tetapi saya percaya tidak akan mengurangi berkat
yang akan kita terima. Seperti kita berada di gereja dan sekarang kita berada di rumah. Itu sebabnya pada kesempatan ini kita akan bersama-sama akan membahas satu bagian firman Tuhan dengan tema saling menopang sebagai keluarga. Saling menopang sebagai keluarga. Nah, saudara-saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. Kemudian 28 dan ayat 33 dilanjutkan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman-Nya berkata demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ayat 28, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pasal 6, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janjinya supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang tidak saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan tetapi mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu dalam hidupnya sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di hari Father's Day seperti sekarang ini, kita akan membahas satu tema yaitu saling menopang sebagai keluarga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Lebih luas lagi bisa diartikan semua keluarga dalam semarga. Nah, lebih luas lagi semua saudara-saudara seiman di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau diminta keluarga harus saling menopang sebagai tema kita, ini harus menjadi kerinduan setiap orang percaya. Terlebih lagi menjadi kerinduan para suami, menjadi kerinduan para istri, menjadi kerinduan anak-anak yang tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Nah, sesungguhnya yang namanya keluarga itu harus saling menopang agar menjadi kesaksian nama Tuhan dipermuliakan. Hidup keluarga harus dapat menjadi contoh. Hidup keluarga harus dapat menjadi teladan di tengah-tengah dunia sekarang ini. Terlebih lagi di tengah-tengah situasi wabah COVID-19, saudara. Nah, saudara, jika kita perhatikan keluarga akhir-akhir ini, ada begitu banyak keluarga yang berantakan. Begitu banyak keluarga yang hidupnya memprihatinkan. Terjadi krisis kasih di tengah-tengah keluarga. Yang mengejutkan adalah justru di kantong-kantong Kristen terjadi perceraian, terjadi perselingkuhan, bahkan mendapatkan ranking nomor 1. Dan ini memprihatinkan, ini sangat menyedihkan. Penyebabnya ada macam-macam. Ada masalah ekonomi, adanya kesepian, adanya kurang perhatian dari sesama anggota keluarga. Tentunya tidak ada saling menopang di sana, saudara-saudara. Nah, saudara, keluarga yang saling menopang, adalah keluarga yang hidupnya, yang menganggap bahwa keluarga itu penting. Keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang menganggap bahwa keluarga itu penting. Itu yang dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 25, saudara-saudara. Nah, perikop bacaan dari Efesus pasal 5 ini ingin mengajarkan kepada kita bahwa bagaimanapun hubungan keluarga, suami istri, anak-anak harus terjaga dengan baik. Artinya harus punya hubungan intim, harus punya hubungan yang indah, harus punya hubungan yang mesra, dan hubungan indah, hubungan intim, hubungan mesra itu akan terpelihara kalau masing-masing menganggap keluarga itu penting, saudara. Sesungguhnya ada begitu banyak orang Kristen menyebut dirinya orang beriman, namun menganggap remeh keluarganya, sudah tidak mau lagi peduli dengan keluarganya.
Saudara-saudara, saya tidak menyalahkan orang mengejar karir. Saya tidak menentang orang bersusah payah untuk mencari uang. Saya tidak menentang orang juga berusaha untuk mengembangkan usaha dan pekerjaannya. Itu tidak masalah, tetapi harus diperhatikan di sini adalah keluarga itu harus mendapatkan perhatian utama. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran pertama yang harus kita cermati, kebenaran pertama yang harus kita pahami di sini adalah suami istri harus menganggap bahwa keluarganya sebagai sesuatu yang amat-amat penting di matanya. Izinkan saya bertanya kepada suami-suami pada kesempatan ini. Suami-suami, apakah engkau sungguh menganggap istrimu penting? Demikian juga untuk istri-istri. Izinkan saya bertanya kepadamu, apakah suamimu itu penting? Sebagai orang tua, yang kebetulan mungkin anak-anak hadir juga dalam ibadah ini, apakah anak-anakmu itu penting? Atau sebaliknya sekarang, anak-anak juga menganggap apakah orang tuamu itu penting? Bisa kita diskusikan. Coba pasangan yang hadir bisa saling tatap. Apakah mereka itu penting? Suami penting? Istri penting? Anak-anak itu penting? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya punya cerita. Dan cerita ini memang sesuatu hal yang sangat menggelitik, saudara-saudara. Karena begitu banyak orang tua tidak lagi peduli dengan anak-anaknya. Banyak orang tua tidak mau lagi care terhadap anak-anaknya. Bahkan menganggap sepi anak-anaknya, saudara. Dan satu ketika, saudara-saudara, ada anak-anak sepasang keluarga ditanya, dan pertanyaannya rada nyeleneh juga, kemana papa mamamu? Kemudian anaknya menjawab, oh papa mama saya sibuk, papa mama saya tidak berada di tempat. Lantas kemana papa dan mamamu? Kerja, kerja, kerja. Terus kemudian teman yang satunya bertanya, kalau begitu kamu mengasihi enggak papa mamamu? Tetap dong, harus mengasihi papa dan mama. Lantas, kalau setiap saat kamu berdoa enggak untuk papa dan mama? Iya dong, saya berdoa untuk papa dan mama. Lantas, apa isi doamu? Nah, kemudian saudara, anak itu diam sejenak, saudara. Kemudian anak itu berkata demikian kepada orang yang bertanya, saya berdoa untuk papa dan mama. Isinya seperti ini. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan berkatilah papa dan mamaku. Tapi jangan memberikan mereka anak lagi. Karena mereka kurang baik mengurus anak yang sudah ada. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Mungkin kita tertawa dengan cerita ini, saudara. Tetapi paling tidak inilah kejadian yang sering kita alami. Tetapi cerita ini ingin menegaskan kepada kita bahwa keluarga itu penting. Kita harus memperhatikan keluarga kita secara serius, saudara. Kenapa, saudara? Karena Tuhan pun menganggap keluarga itu sebagai sesuatu yang amat penting. Satu contoh, saudara-saudara, ketika Adam seorang diri di Taman Eden, dan Tuhan berkata, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan memberikan penolong kepada dia. Artinya apa? Bahwa Allah juga serius dengan masalah keluarga. Kemudian di dalam perjanjian baru, ketika Yesus hadir di perjamuan di Kana, saudara-saudara, di pesta di Kana itu, tiba-tiba tentunya sebuah pesta sudah direncanakan sedemikian rupa, tetapi anehnya pada saat perayaan pesta berlangsung, anggur habis. Nah, apa yang terjadi, saudara-saudara? Di situ kita perhatikan bahwa Tuhan Yesus merubah air menjadi anggur. Nah, bisa dibayangkan sebuah pesta di zaman itu, di Timur Tengah, itu sesuatu hal yang sangat memalukan jika ada sesuatu yang kurang, saudara-saudara. Nah, Tuhan memperhatikan itu, Tuhan mengubah itu, situasi yang kalut, situasi yang sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan, tiba-tiba berubah menjadi indah karena anggur tetap sedia. Artinya apa, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Artinya Tuhan pun serius dengan masalah keluarga. Menganggap penting masalah keluarga, saudara-saudara. Karena, saudara-saudara, ini benar-benar juga harus mendapatkan perhatian yang serius juga. Kalau saja Tuhan menganggap bahwa keluarga itu serius dan penting, maka kita pun harus menganggap keluarga kita sesuatu yang penting, saudara. Mengapa kita harus menganggap keluarga kita itu sesuatu yang sangat penting?
Paling tidak saudara, ada dua alasan. Pertama, alasan pertama, keluarga itu bisa menentukan sesuatu di dalam pelayanan. Keluarga yang bersih akan menciptakan lingkungan yang bersih. Keluarga yang disiplin akan menciptakan lingkungan yang disiplin. Keluarga yang beriman akan menciptakan masyarakat yang beriman. Keluarga yang takut Tuhan akan menciptakan masyarakat yang takut Tuhan. Jadi jelas, saudara-saudara, mengapa keluarga mempunyai peranan yang besar di dalam masyarakat. Alasan yang kedua, keluarga bisa menentukan sesuatu di dalam pelayanan, yaitu pekerjaan Tuhan. Gereja yang beriman itu pasti berasal dari keluarga yang beriman. Gereja yang memberi pasti berasal dari keluarga yang suka memberi. Gereja yang kuat pasti akan berasal dari gereja yang kuat. Gereja yang beriman, gereja yang suci pasti akan berasal dari keluarga yang suci. Bahkan gereja yang suka menginjil itu pasti juga berasal dari keluarga yang suka menginjil. Jadi jelas Bapak Ibu Saudara, keluarga bisa menentukan sesuatu di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya bina keluarga kita. Perhatikan keluarga kita. Ciptakan keluarga yang harmonis dalam keluarga kita. Dan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus menganggap keluarga kita sebagai sesuatu yang amat penting. Saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan, di situasi COVID sekarang ini, saudara, sesungguhnya ada hikmahnya di mana kita bisa berada di rumah. Kita lebih dekat dengan keluarga kita. Kita lebih merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga kita. Keluarga bisa belajar untuk saling memperhatikan. Keluarga bisa belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain. Saudara, kesaksian beberapa keluarga di jemaat kami. Dia mengatakan, situasi sekarang ini baru merasakan apa arti sebuah keluarga. Apa arti sebuah rumah tangga. Karena COVID-19 inilah yang memaksa kami harus tinggal di rumah, berada di rumah. Pagi berada di rumah, siang berada di rumah, malam berada di rumah, sepanjang hari kami berada di rumah. Nah saudara-saudara, sesuatu yang indah boleh ada di tengah-tengah keluarga kami. Sesuatu yang indah dan belum pernah terjadi, hal ini bisa ada di tengah-tengah keluarga kami. Kami bisa saling belajar dan saling memahami satu dengan yang lain. Saudara-saudara, keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang menganggap bahwa keluarganya itu penting. Yang kedua, saudara-saudara, keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang mengembangkan kasih dalam keluarganya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mengembangkan kasih dalam keluarganya. Coba kita perhatikan ayat 28 dari bagian firman Tuhan. Dikatakan demikian, demikian juga suami harus mengasihi istrinya. Sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Ayat 33, bagaimanapun juga bagi kamu, masing-masing berlaku kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Antara suami, antara istri harus saling mengasihi. Kemudian bagaimana dengan anak? Ada peran anak juga di situ. Di dalam pasal 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu, garis bawahi, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah saudara-saudara, kembangkan kasih. Suami istri harus mengembangkan kasih. Anak-anak juga punya peranan, harus mengasihi. Mengasihi siapa? Mengasihi orang tuanya, saudara-saudara. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita menginginkan sebuah keluarga yang berbahagia, tidak ada cara lain selain kita sungguh-sungguh mau mengasihi satu dengan yang lain. Nah kalau kita mau melihat penjabaran secara detail berkaitan dengan kasih ini, dan kasih ini harus ada dalam hidup keluarga rumah tangga kita,
1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, ia tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah, ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat 6, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ini kasih. Ini rincian secara detail yang berbicara tentang kasih. Kasih ini harus ada dalam hidup keluarga kita. Kasih ini harus dimunculkan dalam hidup keluarga kita. Kasih ini harus terimplementasikan secara jelas dan nyata dalam hidup keluarga kita, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kasih itu panjang sabar. Kasih itu harus ada dalam keluarga kita. Karena sesungguh, saudara-saudara, sesungguhnya jika ada kasih, dipastikan jauh kebencian. Jika ada kasih, tidak ada cemburu di sana. Jika ada kasih, ada taat di sana. Jika ada kasih, ada setia di sana dalam hidup keluarga dan rumah tangga kita. Karena sesungguhnya kasih membangun keluarga, tetapi kebencian meruntuhkannya. Pengampunan membangun keluarga, tetapi dendam meruntuhkannya. Pengertian satu dengan yang lain membangun keluarga, tapi kecurigaan meruntuhkannya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, kembangkan kasih dalam rumahmu. Kembangkan kasih dalam rumah tanggamu. Karena di mana ada kasih, di situ ada pengampunan. Di mana ada kasih, di situ ada pengertian satu dengan yang lain. Di mana ada kasih, di situ ada solidaritas untuk memikul beban bersama. Di mana ada kasih, di situ ada persatuan satu dengan yang lain. Sesungguhnya kasih kita bukan hanya di mulut saja, tetapi harus nyata dalam tindakan nyata hari lepas hari, saudara-saudara. Kasih kita bukan menurut standar dunia. Kasih menurut standar dunia adalah, kalau engkau menguntungkan aku, maka kasih yang kuberikan kepadamu. Tapi jika engkau merugikan aku, bukan kasih yang kuberikan, tapi benci dan dendam yang aku berikan kepadamu. Itu kasih menurut standar dunia. Tetapi kasih menurut standar Yesus, inilah yang harus ada dalam hidup keluarga kita. Seperti yang Paulus gariskan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi kita. Kasih suami disejajarkan dengan kasih Kristus. Kasih Kristus kepada jemaat. Bisa kita pikirkan, kita renungkan. Coba kita membayangkan kasih Kristus kepada jemaat. Apakah yang membanggakan dalam diri kita sehingga Kristus mengasihi kita? Apakah ada sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita, dalam diri kita, sehingga Kristus mengasihi kita? Apakah ada sesuatu yang hebat dalam diri kita, sehingga Kristus mengasihi kita? Apakah karena kita kaya, Yesus mengasihi kita? Apakah karena kita ganteng, Yesus mengasihi kita? Apakah karena kita cantik, Yesus mengasihi kita? Saudara-saudara, tidak. Kristus mengasihi kita apa adanya. Tidak memandang rupa, saudara-saudara. Dan kasih inilah yang harus ada dalam hidup kita, dalam hidup keluarga kita. Keluarga harus melandasi kasih Kristus dalam hidup keluarganya. Maka keluarganya pasti menjadi keluarga yang berbahagia. Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kasih ini, terlalu banyak definisinya, saudara-saudara. Tapi saya punya definisi yang sederhana saja berkaitan dengan kasih ini, saudara-saudara. Apa sih kasih itu? Kalau dalam 1 Korintus tadi dijabarkan sedemikian rupa tentang kasih. Tetapi saya hanya ingin menyampaikan 3 hal penting saja berkaitan dengan kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu adalah biar aku kurus asal engkau gemuk. Itu kasih. Seandainya suami-suami berkata kepada istrinya, ma, biar aku kurus asal engkau gemuk. Kemudian istrinya juga berkata kepada suaminya, pa, biar aku kurus asal engkau gemuk. Kira-kira ada yang kurus? Saya rasa tidak ada yang kurus. Semua gemuk. Amin Bapak Ibu Saudara-saudara.
semua gemuk. Kasih, biar aku kurus, asal engkau gemuk. Istri saya gemuk, saya juga gemuk. Artinya bukan gemuk tambun, gemuk sehat. Ya. Yang kedua, kasih adalah biar aku rugi, asal engkau untung. Wow, mungkin di kalangan pengusaha tidak mau seperti ini. Tapi saya tidak berbicara di antara bis, apa namanya, masalah businessman, saudara-saudara. Tetapi saya berbicara bagi kita sebagai orang-orang percaya. Biar aku rugi, asal engkau untung. Kalau suami berkata kepada istrinya, biar aku rugi, asal engkau untung. Juga sebaliknya, istri berkata kepada suaminya, biar aku rugi, asal engkau untung. Kira-kira ada yang dirugikan? Tidak ada. Semua untung, saudara-saudara. Kalau semua untung berarti semua berbahagia. Dan yang ketiga adalah, biar aku dicampakkan, asal engkau dirangkul Tuhan. Haleluya. Itu kasih, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kasih itu butuh pengorbanan. Tentunya berbicara pengorbanan, bisa pengorbanan waktu, istri membutuhkan waktumu, suami membutuhkan waktumu, anak-anak membutuhkan waktumu, saudara-saudara. Dengan cara demikian, maka keluarga kita pasti indah. Keluarga kita pasti saling membahagiakan. Saudara-saudara, menarik ada satu kisah. Kisah yang luar biasa, saudara-saudara. Ya. Nah, saudara, saya coba search di Google. Sepasang keluarga yang bernama Herbert dan Selmira Fisher, saudara, mengisahkan tentang orang-orang tua yang mempertahankan hidup berkeluarga, kelanggengannya dan kebahagiaannya di masa tua. Tapi saudara-saudara, Herbert dan Selmira Fisher ini adalah pasangan yang memiliki pernikahan paling awet di dunia. Tahun 2010, saudara-saudara, mereka merayakan wedding anniversary ke-86 tahun. Wedding anniversary 86 tahun. Nah, di usia Herbert pada waktu itu 104 tahun. Sementara Selmira berusia 102 tahun, saudara-saudara. Dan dalam satu dialog percakapan itu, ditanya kepada Herbert dan Selmira ini, mengapa kamu kok bisa begitu bertahan? Apakah ada kiat-kiat sehingga engkau bisa bertahan membina satu keluarga rumah tangga yang sedemikian langgeng dan berbahagia? Saudara, Herbert dan Selmira mulai menyatakan kiat-kiatnya. Dia berkata, sepanjang hidup berkeluarga kami, kami selalu menghargai satu dengan yang lain. Kami juga berkomunikasi dengan baik. Kami juga saling mencintai. Kami juga mengasihi secara tulus, saudara-saudara. Itu statementnya. Itu saja yang kami lakukan. Maka kami bersyukur di usia pernikahan 86 tahun, kami tetap saling mengasihi. Wow, saudara-saudara. Suatu ungkapan, suatu kisah yang sangat menginspirasi begitu banyak orang. Agar untuk menciptakan sebuah keluarga, hubungan suami istri yang indah dan manis adalah, jangan lupa saling menghargai, komunikasi dengan baik, saling mencintai dan mengasihi secara tulus, saudara-saudara. Kita ingin membangun sebuah keluarga yang harmonis. Saudara, kembangkan kasih dalam keluargamu. Kembangkan kasih dalam keluargamu. Dan yang ketiga, keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang memusatkan keluarganya kepada Kristus. Keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang selalu memusatkan keluarganya kepada Kristus. Efesus pasal 5 ayat 22 berkata demikian, 22, 23, 24 dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Juga seperti Kristus, dialah yang menyelamatkan tubuh. Jemaat tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Ya, coba saudara perhatikan, istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi Tuhan yang menjadi sentralnya. Kemudian seperti Kristus, dialah yang menyelamatkan tubuh. Kristuslah yang menjadi sentralnya. Kemudian ayat 24, jemaat tunduk kepada Kristus dalam segala sesuatu. Saudara-saudara,
orientasi hidup keluarga harus kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi rujukan keluarga kita. Ajaran Kristuslah yang harus menjadi rujukan, saudara-saudara. Di tengah-tengah berbagai macam gelombang hidup yang akan kita alami dalam keluarga. Di tengah-tengah berbagai macam tantangan, persoalan, pergumulan hidup di tengah-tengah keluarga. Siapa yang kita andalkan, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Yang kita andalkan adalah Kristus. Cari Kristus, andalkan Kristus, saudara-saudara. Hanya dengan cara demikian, maka kita dapat dikatakan keluarga kita dipusatkan kepada Kristus. Mengandalkan Kristus. Saudara-saudara, dalam Matius pasal 7 ayat 24 juga. Dan Mazmur 127 ayat 1 dikatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, perhatikan, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kemudian Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Perhatikan baik-baik, saudara, jikalau bukan Tuhan, ada dua kali dikatakan jikalau bukan Tuhan. Karena di luar Tuhan, tidak ada kekuatan yang menjamin sebuah keluarga atau sebuah rumah tangga, saudara-saudara. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, itu artinya kita harus memusatkan keluarga kita kepada Kristus. Mengapa, saudara? Mengapa kita harus memusatkan keluarga kita kepada Kristus? Karena Kristuslah yang menjamin keluarga kita kokoh. Kristuslah yang menjamin keluarga kita kuat. Kristuslah yang menjamin keluarga kita tangguh. Asalkan kita benar-benar menghadirkan Kristus dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara, diibaratkan sebuah kapal. Ya, diibaratkan sebuah kapal. Kristuslah yang harus menjadi nakoda kita. Yang memimpin keluarga kita dalam mengarungi samudra luas yang penuh dengan tantangan itu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, keluarga kami baru berumur, ulang tahun pernikahan kami Desember yang lalu, baru berumur 32 tahun. Masih muda, ya, baru 32 tahun kami mengarungi hidup berkeluarga. Dan selama 32 tahun Tuhan memimpin, Tuhan juga telah menganugerahkan kami anak. Empat laki-laki, saudara-saudara. Ya, empat laki-laki. Dan di masa-masa kami merawat mereka, di masa-masa kami bersama-sama dengan mereka, tentunya pengajaran-pengajaran yang harus selalu diberikan. Dan biarlah mereka melihat contoh dari apa yang telah dilakukan oleh orang tuanya. Dan ketika dia sudah berkeluarga, maka dia hidup dengan pasangannya, kita sebagai orang tua hanya menjadi penonton bagaimana keadaan. Tentunya pelajaran-pelajaran indah yang sudah didapatkan dari orang tuanya, biarlah itu diterapkan, kira-kira seperti demikian. Tuh, anak saya Stanley, ya sudah berkeluarga, biarlah dia membangun keluarganya, kita hanya melihat dari kejauhan. Kita berdoa supaya tetap langgeng, baik, sehat, dan kuat. Kira-kira seperti demikian. Seperti, ya paling tidak seperti papanya, baru berusia pernikahan 32 tahun, kira-kira seperti itu, ya. Dan demikian juga anak nomor 2. Anak nomor 2 belum menikah. Pasti akan menikah. Anak nomor 4, nomor 3 masih dalam kuliah, dan anak yang paling bontot itu masih dalam studi, dalam kondisi studi. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang saya mau katakan adalah di sini bahwa hidup berkeluarga, sekalipun kami adalah hamba-hamba Tuhan, banyak masalah, banyak pergumulan, tetapi satu hal yang kami yakini adalah Kristus yang menjadi nakoda atas keluarga kami. Kristus yang menjadi pandu atas keluarga kami. Hanya dengan cara demikian, maka keluarga yang kami bangun sampai sekarang ini tetap berada dalam lindungan kuasa kasih Tuhan saja. Begitu pula dengan saudara dan saya. Kalau kita menginginkan keluarga kita kokoh, kalau kita menginginkan keluarga kita tangguh, kalau kita menginginkan keluarga kita kuat, tidak ada cara lain selain kita mau menjadikan Kristus sebagai nakoda kita. Itu sebabnya, mari serahkan keluarga kita kepada Kristus. Dipastikan keluarga kita aman.
Dipastikan keluarga kita tentram. Sehingga walaupun angin ribut datang menderu, hujan banjir menerpa, gelombang menerjang keluarga kita, gelombang menerjang rumah tangga kita, maka keluarga kita akan tetap berdiri dengan kokoh. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam keluarga kita sebagai pelindung. Amin, saudara. Ini yang Allah mau bagi hidup kita sebagai orang-orang percaya. Keluarga yang saling menopang adalah keluarga yang menganggap keluarga itu penting, pertama. Kedua, keluarga yang mengembangkan kasih dalam keluarganya. Dan yang terakhir, keluarga yang memusatkan keluarganya kepada Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Setidak-tidaknya mari kita mengevaluasi hidup kita. Tentunya kita ingin keluarga kita kuat. Kita ingin keluarga kita kokoh. Kita ingin keluarga kita bahagia. Kita pikirkan, kita renungkan tiga nasihat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita harus menganggap keluarga kita itu penting. Kita harus mengembangkan kasih dalam keluarga kita. Pusatkan keluargamu kepada Kristus. Sambil kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan, saya akan menyanyikan pujian ini, dan bagi Bapak Ibu yang mengetahui pujian ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Dengan lembut katakan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Musik tetap melantunkan pujian ini. Masing-masing kita datang di hadapan Tuhan. Masing-masing kita menghampiri Dia. Datanglah kepadanya dengan komitmen di hadapan Tuhan. Datanglah di hadapannya dengan komitmen di hadapan Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang datang lengkap dengan keluarganya, suami, istri, anak-anak, kita ingin membuat sesuatu yang suasana yang berbeda dari sebelum waktu-waktu yang sudah kita jalani, dan kita akan menatap ke depan dengan suatu tekad dan komitmen. Keluarga aku penting, aku mengembangkan kasih dalam keluarga, dan aku akan memusatkan keluarga aku terus kepada Kristus. Silakan, suami, pegang tangan istrimu. Sekiranya ada anak-anakmu, rangkul mereka secara bersama-sama pada kesempatan baik indah ini. Suami, pegang tangan istrimu. Sekiranya ada anak-anak, mari bersama-sama secara berangkulan, berkeluarga, secara keluarga,
datang kepadanya. Mohon pengampunannya. Kalau selama ini Anda telah abai dalam hidup keluarga. Engkau tidak begitu peduli dengan keluargamu. Engkau menganggap remeh keluargamu. Engkau tidak menganggap penting keluargamu. Dengar baik. Tuhan menganggap penting keluarga. Allah menganggap penting keluarga. Allah menganggap serius terhadap keluarga. Allah ingin supaya setiap keluarga-keluarga Kristen itu kuat. Keluarga-keluarga Kristen itu tangguh. Mampu menghadapi situasi kondisi apapun di dalam hidup ini. Saudara datang di hadapan Tuhan. Mohon pengampunannya. Mohon pengampunannya. Setelah itu berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Mulai sekarang katakan di hadapan Tuhan. Saya akan jadikan keluarga saya itu penting. Saya akan bersama-sama dengan istri, anak-anak mengembangkan kasih dalam keluarga rumah tangga. Yesus Kristus menjadi pusat hidup keluarga. Maka dengan demikian dipastikan keluargamu pasti kuat, kokoh, dan berbahagia. Silakan kita berdoa di hadapan Tuhan. Saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa di hadapan Tuhan. Sebelum saya akan berdoa juga untuk saudara dan saya. Silakan berdoa. Masih dalam sikap doa. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Ajarilah kami. Ajarilah kami saling mengasihi. Amin. Ajarilah kami saling mengampuni. Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi katakan, ajarilah kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada. Kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berita firman-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pada kesempatan baik indah ini. Kami bersyukur jika firman-Mu boleh datang kepada kami, mengingatkan kami, menyadarkan kami bagaimana kami harus membangun sebuah keluarga yang saling menopang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Patrikan firman-Mu itu dalam hati kami. Dan tolong kami untuk bisa mengejawantakannya secara nyata dalam hidup kami hari lepas hari. Sebagai keluarga-keluarga Kristen yang Tuhan sudah hadirkan kami di muka bumi ini. Tolong kami Tuhan. Sekali lagi kami mohon ampun ya Bapa. Sekiranya di waktu-waktu yang lalu kami abai dengan keluarga kami. Kami lebih mementingkan usaha kami, lebih mementingkan pekerjaan kami. Kami lebih mementingkan reputasi kami. Kami lebih mementingkan hal-hal yang lain daripada keluarga kami. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah setiap keluarga-keluarga yang sudah berkomitmen di hadapan-Mu, Engkau lihat itu sudah. Engkau lihat itu ya Tuhan. Engkau dengar itu ya Tuhan.
biarlah komitmen ini benar-benar mereka dapat aktualisasikan secara nyata hari lepas hari. Namamu dipermuliakan, namamu diagungkan. Berkatmu juga akan nyata dan selalu ada dalam setiap keluarga-keluarga rumah tangga Kristen di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dengan wajah terangkat, dengan langkah pasti menatap ke depan. Bersama Yesus kami cakap melakukan apapun juga. Terima kasih Tuhan. Dan kami tetap berdoa untuk setiap jemaatmu yang ada di sini. Pelayanan-pelayanan yang telah dilakukan di gerejamu di tempat ini. Gembala sidang, hamba Tuhan boleh kiranya bersama-sama untuk tetap memacukan pelayanan di tempat ini. Sembari tetap memohon belas kasihan dan serta pertolongan Tuhan. Tuhan memimpin setiap masing-masing kami. Terima kasih Bapa, sekali lagi bersyukur, berterima kasih untuk berita firman yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami pada kesempatan indah ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami minta, kami naikkan, kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Boy atas firman Tuhan yang sudah disampaikan. Saya percaya setiap kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Biarlah momen saat ini kita boleh di tengah pandemi ini kita memiliki waktu banyak bersama dengan keluarga kita. Mari kita mau manfaatkan, kita mau rekatkan kembali kasih kita di antara satu dengan yang lain melalui saat-saat ini. Mari Bapak Ibu kita juga akan memberikan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Bapak Ibu bisa memberikannya melalui transfer ke rekening BCA, gereja yang ada di, tertera di layar, ataupun rekening pembangunan bagi pembangunan gereja kita, dan juga bisa melalui scan kode GoPay ataupun OVO yang ada di layar televisi kita ini. Mari kita mau naikkan pujian Bahasa Cintamu.
Tuhan, terima kasih kami boleh kembali diingatkan melalui firman-Mu. Tuhan, seringkali kami dalam keluarga, kami banyak gagal ya Tuhan. Baik kami sebagai suami, kami sebagai istri, ataupun kami sebagai orang tua, ataupun kami sebagai anak. Kami kurang ya Tuhan mempraktekkan kasih-Mu kepada orang-orang yang terdekat kami. Tuhan, tolonglah kami, mampukan kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan melalui firman Tuhan. Kami pada hari ini yang boleh kami dengar, kami boleh dikuatkan kembali. Kami boleh saling menopang satu dengan yang lain. Kami boleh saling melengkapi satu dengan yang lain ya Tuhan. Sebagai anggota keluarga ya Tuhan percayakan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami boleh memberikan persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Mungkin di tengah kondisi kami yang sulit ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan kami masih boleh memberikan yang terbaik. Yang kami berikan dengan hati yang bersyukur. Yang kami berikan dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Meskipun mungkin kami kekurangan saat ini ya Tuhan. Tapi kami rindu boleh memberikannya bagi Engkau ya Tuhan. Boleh dipakai juga boleh menjadi berkat buat orang lain ya Tuhan. Boleh dipakai, boleh menjangkau banyak jiwa, boleh mengenal Engkau, boleh dipakai memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan, di tempat ini khususnya di sekitar Gading Serpong ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah persembahan kami pada hari ini, yang kami berikan dengan hati yang bersyukur ya Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mendengarkan berita penggembalaan. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah hari Parents Day, biasanya kita adakan di gereja, ada satu acara yang spesial ya bersama-sama dengan keluarga, dengan anak-anak, orang tua. Tapi hari ini saudara kita lakukan justru lebih spesial karena kita lakukan benar-benar dengan keluarga kita di rumah. Saudara, memang kondisi ini mau tidak mau ya memaksa banyak orang untuk ada di rumah. Saudara, mari kita melihat ini juga sebagai satu kesempatan. Segala sesuatu kita bisa lihat secara positif maupun negatif. Kalau selama ini mungkin relasi kita dengan antar anggota keluarga renggang atau kurang baik atau tidak akur, mungkin juga ada banyak ya masalah, ada friksi, mungkin juga ada luka. Mungkin masa-masa kita harus bersama-sama di rumah ini menjadi satu masa yang lebih sulit lagi untuk kita hadapi dan jalani. Tetapi kalau kita melihat ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita bisa perbaiki relasi yang selama ini kurang baik, maka Tuhan akan menolong kita. Karena Tuhan selalu mau supaya kita boleh memiliki keluarga yang bisa saling menopang dan mengasihi. Kalau kita selama ini dalam segala kesibukan, waktu kita memang kurang satu dengan yang lain. Saudara, mungkin ini momen yang tidak akan terulang kembali, tidak akan pernah terulang kembali mungkin. Saudara ya, bahwa berbulan-bulan kita harus berdiam di rumah, tidak bisa keluar. Mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, kita tidak tahu. Apakah kita melihat ini sebagai hal yang negatif atau secara positif kembali kepada masing-masing. Tidak ada yang sempurna, kita semua orang berdosa, kita semua banyak gagal dan melakukan berbagai kesalahan. Mari kita sama-sama dalam momen Parents Day ini, baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Kita menyadari apa yang tadi sudah disampaikan melalui firman Tuhan dan mari kita lakukan. Tuhan kiranya menolong. Saudara, kita terus doakan supaya situasi, kondisi khususnya di Indonesia ini boleh berangsur-angsur semakin membaik. Kita terus memang melihat perkembangan situasi yang ada, termasuk di dunia. Saudara, kalau boleh kita berharap memang bahwa wabah ini mungkin bulan Mei ini mencapai masa-masa puncak, setelah itu akan mereda dan menurun. Maka saya mengajak kita tidak putus-putus berharap kepada Tuhan dan kita terus berdoa. Sambil kita terus juga menjaga diri kita, berjaga-jaga dengan baik. Ya, supaya kita juga jangan sampai lemah dan sakit. Saya kira itu saja. Saudara, mari kita sama-sama terus memfokuskan hidup kita kepada Tuhan di tengah segala keterbatasan yang ada saat ini. Ya, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita akan masuk di dalam doa syafaat.
saya ajak kita satukan hati dalam doa. Bapa di surga, kami sekali lagi datang sebagai keluarga dalam segala kelemahan kami, dalam segala kegagalan, kekurangan, kesalahan yang kami lakukan satu dengan yang lain. Kami mohon anugerah Tuhan kembali menolong kami, menyadarkan kami apa yang kami harus responi dari firman-Mu pada hari ini. Peran apa yang kami harus ambil dan lakukan sebagai tanggung jawab kami masing-masing di hadapan Tuhan di dalam keluarga. Tuhan, berikanlah kekuatan, tambahkanlah cinta kasih-Mu yang tiada terbatas itu, yang kiranya boleh menolong dan memampukan kami juga untuk kembali hidup seturut dengan kehendak-Mu, saling mengasihi dan saling menopang, bukan saling menyalahkan atau saling mencari kesalahan satu dengan yang lain, terus saling merendahkan, saling membenarkan diri. Tuhan, tolong kami supaya masa-masa ini boleh menjadi masa anugerah Tuhan bagi keluarga kami. Ketika kami ada waktu bersama-sama dalam masa-masa ini dengan keluarga di rumah, hubungan relasi boleh semakin baik, ataupun hubungan yang selama ini kurang baik boleh diperbaiki. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu semua ini. Untuk pemerintah bangsa dan negara kami, khususnya untuk situasi kondisi ekonomi juga yang mengalami dampak luar biasa, mohon Tuhan pelihara. Tuhan, ada begitu banyak orang yang saat ini sudah tidak lagi bekerja ataupun mengalami pengurangan pendapatan dan penghasilan yang sangat besar. Tuhan, juga kami mohon tetap Tuhan peliharakan untuk seluruh jemaat-Mu apapun kondisi dan keadaan mereka saat ini. Kami bersyukur di tengah-tengah ini juga anak-anak kami sudah boleh menyelesaikan masa-masa sekolah mereka, sudah boleh ujian dan sudah boleh lulus. Semua juga adalah karunia dan kemurahan Tuhan atas keluarga kami. Terima kasih untuk guru-guru, untuk sekolah yang tetap Tuhan boleh berkati untuk memberikan bimbingan, pelajaran, dan pengajaran. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami terus berdoa dan berharap kepada-Mu. Supaya situasi ini boleh Tuhan terus pimpin, kami bisa berjalan melewati dan melaluinya bersama-sama dengan bangsa negara dan seluruh dunia ini sampai nanti wabah ini berlalu. Terima kasih Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami, kiranya Engkau mendengar. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita pujikan doxologi. Tuhan dimanapun berada, arahkan hatimu kepada Allah yang di dalam segala sesuatu terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, Allah sumber segala berkat dan pohon selamat, mengaruniakan kepada saudara semua dimanapun berada saat ini kasih, anugerah, segala kebajikan, pemeliharaan, dan kuat kuasanya menyertai saudara dari Allah Bapa, Allah Anak itu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus saat ini sampai Tuhan datang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.